Mahal banget anjir. Kenapa mahal nih, ku jelaskan ya. Dan yang bikin kecewa ini di sini teman-teman. Yang bikin kecewa di sini. Cuman beda merah-merah doang, teman-teman. Gak worth it. Nah, ini Zan sependapat sama aku ya. Level 3. Let's go. Mencetnya tuh kayak mahal. Mahal banget ini skin, teman-teman. Dapat satu motor ini. Jangan lupa, top up murah hanya di muabinostore.com. Let's go. Oke, teman-teman, kali ini kita akan menggacha skin X-Wheat yang sudah lama kita tunggu-tunggu ya. Kemarin kita sudah review dan akhirnya hari ini sudah keluar, teman-teman, untuk skinnya. Nah, buat teman-teman yang mau gacha juga, jangan lupa top up di muabinostore.com pastinya, guys. Langsung gaskan. Nah, di sini buat teman-teman yang mau top up ada flash sale, guys. Nah, di atas ini nih. Nih di atas ini nih ada kumpulan flash sale dari Diamond Mobile Legend, PUBG juga ada nih. Nih, 1100 UC sama 9375. Oke, kita top up dulu, guys. Kita masukkan ID dulu, guys ya. Jangan sampai keliru nih. Buset nih, ku tempeleng nih kalau ya. Oke, kita beli yang flash sale ya, teman-teman ya. 1338 di 9375 UC, guys. Untuk promonya belum ada. Nanti kalau ada kode promonya aku bakal infokan, teman-teman. Oke? Oke. Kita sudah bayar, kita tunggu dulu, teman-teman ya. Semoga cepat masuknya karena banyak yang beli. Semoga cepat masuk, guys. Bismillah. Aku tuh trauma, teman-teman ya. Salah beli. Ya kan? Bukan salah beli, salah ID, cuy. Pusing kepala aku kalau salah ID gitu, guys. Udah masuk, Pak. Gak sadar aku, guys. Aku baru ini loh ngeliatin ID-nya lagi, ternyata udah masuk berapa detik itu tadi, guys. Jangan lupa buat teman-teman yang mau gacha langsung top up mumpung ada flash sale. Let's go. Woi. Kita lihat trailernya lagi ya, teman-teman ya. Wah, suaranya keras banget. Ini temanya apa ya? Vampir kah atau gimana, guys? Kenapa ada kayak semacam kelelawar monster? Wow. Tapi untuk skin ini kemungkinan senilai 30 juta ya, guys ya. Kalau kita top up di in-game, guys. Mahal banget anjir. Kenapa mahal? Nih ku jelaskan ya. Skinnya ini dia sampai 7 level. 7 level, teman-teman ya. Seperti skin Pharaoh level max. Dia juga level 7. Dan yang bikin kecewa ini di sini, teman-teman. Yang bikin kecewa di sini. Cuman beda merah-merah doang, teman-teman. Nih, beda merah-merah doang, guys. Kayak gitu loh. Aku nggak tahu nanti kita bakal maksimal ke level 7 apa cuman level 6. Karena males banget cuman merah-merah doang kayak gini, guys. Kalian lihat di skin X-Wheat Jester. Dia tidak perlu ke level 7. Tapi dia sudah ada merah-merah berjalan, teman-teman ya. Animasi berjalannya. Hampir sama mirip seperti ini. Kalau menurutku, yang Arcane Jester ini benar-benar worth it untuk dikaca. Dia bisa dua warna dan dia ada animasinya. Itu doang sebenarnya yang bedanya. Yang jadi permasalahan yaitu adalah dari level 6 ke level 7 itu mahal, guys. Kalau menurutku mungkin bisa dirubah dari segi bentuknya ya kan, dari final form ke energy release mirip seperti skin Pharaoh seperti ini. Kali ini beda ya, teman-teman ya. Udah tahu pasti beda ya. Nah, tuh. Kalau gini nggak apa-apa, guys. Ini worth it. Di sini parohnya udah beda bentuk dan ada efek bullet frenzy sama headshot frenzy-nya, teman-teman. Nah, ini kan keren banget ya, teman-teman ya. Jadi worth it untuk digacha, guys. Ya, seperti itu ya, guys ya. Mungkin nanti bakal aku gacha sampai level 6. Kita lihat aja nanti bentukannya bagaimana ya, guys ya. Gak worth it. Nah, ini Zan sependapat sama aku ya. Gak tahu nih mau gacha nggak kau, Zan? Aku mau gacha juga gak semangat anjir. Kenapa ya? Oke, kita langsung mulai saja di sini, teman-teman ya. Skin paling mahal di PUBG Mobile nih, guys. Ya, setara sama Pharaoh juga sih karena level 7 ini, teman-teman ya.
Paling aku nanti kuat di level 6 aja ya teman-teman ya. Nggak usah sampai mentok teman-teman. Semoga kalian bisa terhibur walaupun sampai level 6. Oke, bismillah, let's go. Kita langsung gaskan saja. Pakai gratisan, oke dapat semua. Kita gratisan dulu guys. Oke, kita langsung let's go. Yang pertama kita lihat animasinya dulu teman-teman. Kita lihat animasinya. Ini kalau nggak di skip lama banget, pasti. Lama banget guys, kayak gitu ya animasinya teman-teman ya. Kita skip aja ya, lama ini. Diprotes aku nanti sama viewerku ini. Lama kok gacha itu bang, buru kok bang, gitu nanti anjir. Skip. Lama banget bang. Ini sistemnya sama ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih pengen dapat skin yang mana, tapi kayaknya sama aja guys. Kita mending pilih yang di X-Suite-nya. Karena kalau di X-Suite-nya kita bisa dapat kompensasi material. Gitu guys. Oke, langsung saja ya guys ya. Kita skip. Let's go, bro. Kita banyak nih butuhnya nih, guys. Tuh, sekali gacha itu 600 UC ya, teman-teman ya. Itu pun dapat material kuning paling cuma 4 kayak gitu kan. Nah, nanti kita tuker pakai koinnya ini, teman-teman. Susah. Material 1 nih teman-teman ya. Oke. Saya tidak terkejut ya teman-teman ya. Tidak terkejut. Karena yang bikin mahal itu bukan mencari basicnya, tapi materialnya Tencent. I love you Tencent. Skinmu paling mantap ini. Untuk mencari basic itu gampang guys, tapi untuk mencari material itu susah. Sebenarnya ini gimana ya guys ya? Percuma guys, kita dapat hoki di awal, tapi ujung-ujungnya kita harus mencari material yang banyak. Itu loh masalahnya guys. Karena dengan kita menghabiskan 100.000 UC udah pasti dapat basic, udah pasti teman-teman ya. Saya tidak terkejut kalau cuma dapat basic ya. Kasih aku material yang banyak gitu baru terkejut saya. Oke, kalau ini aku seneng ya teman-teman ya, karena kita sudah dapat mythic. Gimana guys, mantep guys, GG kan guys, dapat kita guys, dapat skin mythic. Ini yang ku incer ya teman-teman ya, karena dia bagus. Oke, dapat hoverboard. Oke, kita dapat headgear dari skin yang cewek ya. Ayo dong. Nggak ada seru-serunya nih materialnya nih. Sudah punya satu set aku, guys. Mystic Sorcerer's Cover. Ya aku dapat ini kah? Guys, aku dapat exit lagi tuh tadi, guys. Biasanya kalau dapat exit lagi, kompensasinya dua material, guys. Bener kayaknya. Bener enggak, guys? Bener enggak? Bener dong. Jadi aku dapat headgear sama ini dong. Bener, guys. Baru bos. Woi deh, ini keren nih, guys. Ini aku suka nih, guys. Wajir, ini aku suka nih, bagus nih guys. Ini keren nih guys. Udah punya aku satu set bro, lanjut. Gua apa takut? Lanjut bos. Kalau gacha skin next week udah pasti 100.000 abis teman-teman, udah pasti itu. Ada skin ini guys, ada skin car, tapi percuma teman-teman ya, kita nggak bakal pakai skinnya karena kita lebih pilih skin yang ada kill misset loot crate nya. Dapat car lagi, nggak apa-apa, dapat kembar terus nggak apa-apa, biar dapat material nanti kita tukar. X-Suite lagi apa kayak gitu, baju-baju gitu, weh.
Nah, hoverboard gak apa-apa, 32 nih kompensasinya nih. Kita butuhnya banyak, guys. Kita skin baju ceweknya. Gak dapat gak apa-apa sih, guys. Santai aja ya kan. Oke, dapat lagi, guys. Dapat 3 doang aku. Wuh, dapat lagi X-Suit, guys. Let's go. Baju cewek belum ada, guys. Dapat lagi. Berapa, guys? Aku dapat berapa, guys? 5 ya. Dapat dapat baju sama dong. Baju mitik sama nih. Kompensasi 80, guys. Bener gak sih tadi? Sekilas kayak baju tadi. Juga dapat ini sekali lagi nih. Skin mythic lagi nih, mythic lagi. Skin X-Suit lagi. Mythic yang cewek nih belum dapat. Aduh, dapat lagi kepala yang sama, guys. Guys. Cukup sih, harusnya cukup sih, guys. Wuh, dapat X-Suit lagi, bro. Berapa kita, guys, dapat, guys? Coba aku hitung ya. 7 kah? Wuh! Akhirnya dapat semua. Let's go. Dapat semua aku, guys. Kalau untuk material yang star kita udah cukup, guys. Karena kan 39 doang ya. Kalau untuk yang ini kita belum cukup ya. Oh, kita beli lagi, guys. Karena tujuan kita sudah tercapai semua, kita udah dapat semua, jadi kita harus beli materialnya ini. Wow, ngeri, habisnya banyak banget, coy. Habisnya banyak banget, guys. Parah, banyak banget habisnya, guys. Wow, amazing, bro. Oke. 300 lagi, guys. 300 lagi, guys. Woo. Woo, let's go. Woo, dapat lagi X-Suit. Let's go, bro. Woo, gitu dong. Oh, 40 lagi, guys. Let's go. 20 lagi, let's go, bro. Udah, guys. Bener kan? 1300 kan? Oke, langsung saja kita upgrade di sini, teman-teman ya. Mahal banget ini skin, teman-teman. Dapat satu motor ini. Oke, langsung saja kita upgrade X-Suit terbaru Stygian Leech X-Suit ya, guys ya. Let's go, level 2, bro. Guys. Level 3. Let's go. Mencetnya tuh kayak mahal, skin mahal gitu loh, teman-teman. Beneran. Kayak harus Wede. Bagus banget, guys ya, entry emote-nya, guys. Waduh. Wede, Spawn Island eksklusifnya, teman-teman ya. Keluar dari peti, teman-teman ya. GG, Pak. GG kan, guys. GG kan, guys. Beuh. Ini mantep banget nih, guys. Wis. Ini seperti nanoteknologi Iron Man ya, teman-teman ya. Kalau yang ini, guys ya, seperti skillnya Kawaki di Boruto, guys. Kawaki yang di Boruto itu loh, yang besi-besi itu ya kan. Gila, keren banget sih. Untuk masuk lobby sama Spawn Island ini keren, teman-teman.
Tapi untuk final formnya kurang. Oke, upgrade. Untuk final formnya ini kurang. Cuman lah begini doang. Apa guys? Level maksimal, bro. Bukan maksimal, level 6. Mohon maaf. Jangkrik emang gak ada tapi animasi merah-merahnya kan kampret ya. Gak ada animasi merah-merahnya, teman-teman. Gak ada animasi merah-merahnya nih, guys. Tuh, ini cowoknya kayak gini ya bentuknya ya, teman-teman ya. Untuk cowok bentuknya kayak gini, guys. Wajahnya kayak gitu tuh. Tuh. Ya, kayak gitu ya, guys ya. Kita ganti grafik, guys. Lobby Ultra HD. X-Wit jangkrik, X-Wit jangkrik. Udah mahal-mahal sampai level 6. Kayak gini doang anjir. Tuh. X-Wit jangkrik ini namanya. X-Wit jangkrik, X-Wit jangkrik. Kok aku ketawa ya anjir. Ini ya. Astaga. Oke, emotnya bagus guys. Emotnya bagus teman-teman. Wes. Emotnya sih bagus ya, lumayan. Wes. Ini sih yang paling keren guys. Ini sih paling keren. Set. Ini sih paling keren guys, bagus. Nih. Nah. Ini kalau ada jubahnya kayak gini, keren teman-teman. Beneran. Nih. Kalian bisa ngeliat guys perbedaannya, tuh. Ini kalau ada jubahnya ini, keren teman-teman. Beneran guys. Tuh, kayak gini nih. Iya kan? Dikasih jubah dikit aja udah berubah kesannya teman-teman ya. Iya kan? Ini jubahnya dibentuk kayak bajunya ini bagus banget sih guys. Kenapa nggak kepikiran seperti itu ya Tencent ya? Nggak tahu guys Tencent apa Craften ini guys ya. Kenapa nggak dikasih jubah guys? Kita ganti cewek guys. Nih kalian lihat lagi nih. Tuh. Ini dikasih jubah di punggung itu lebih keren lagi guys. Gitu loh maksudku tuh kayak gitu teman-teman. Ini yang cewek guys. Maksudku tuh kayak gitu guys. Walaupun dia ada versi cewek versi cowok, cuman kurang dijubah teman-teman. Nah ini maksudku. Ini kalau ada itu beneran keren guys. Jadi jubahnya dibentuk seperti skinnya, jadi kayak robotik gitu ya teman-teman. Nah ini nih, itu bagus banget guys. Wow. Emang kurang sih kalau level 6 teman-teman. Emang kurang guys, tapi ya mau gimana lagi ya. Emang kurang guys. Kuakui di level 6 memang kurang ya. Oh my god. Caca bagi aja. Enggak duwe ramen lu. Apa kembali nih? Hey. Lagi ngapain nih kalian semua ini? Woi. Woi. Lagi ngapain nih semua ini, weh? Ngumpul-ngumpul ini, weh. Halo, Mocha. Mommy. Naik mobil, Mommy. Belum merasa puas kalau aku ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, guys. Kalau kalian pengen gacha ya bebas, teman-teman. Kalau mau gacha bebas. Jangan lupa top up di muabenostore.com. Let's go, gitu, guys. Oke, cukup sekian ya untuk video pergacaan kali ini teman-teman ya. Mungkin kita bakal review, kita bakal masuk global di video berikutnya teman-teman ya. Kalau kalian pengen gacha, monggo ya kan, nggak ada salahnya juga. Kalau pengen gacha, gaskan teman-teman ya. Cuman bisa dibilang ini adalah skin X-Wit mahal tapi kurang wah seperti itu teman-teman. Kalian bisa menilai sendiri. Coba tulis komentar di bawah teman-teman. Menurut kalian gimana? Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.